Atta Halilintar kemarin akhirnya umumkan kehamilan Aurel Hermansyah dalam sebuah acara yang dihadirinya bersama ayah mertuanya Anang Hermansyah. Atta tidak menyangka kebahagiaan bisa terus menghinggapi keluarga besarnya setelah diberikan putri pertama Aminah Hananur Atta dan kini kembali dipercaya untuk memiliki putri keduanya yang kini dalam kandungan Aurel sudah menginjak hampir usia 4 bulan. Atta pun menambahkan tidak melakukan program kehamilan untuk anak keduanya yang sepertinya diinginkan Atta maupun Aurel lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Lantas, apa alasan Atta menyembunyikan kehamilan Aurel sampai usia 4 bulan? Dan benarkah Aurel pun kini doyan mengkonsumsi daging karena rencana ingin memiliki anak laki-laki? Sementara itu, kabar kehamilan kedua Aurel pun disambut bahagia oleh keluarga besarnya, termasuk juga oleh sang ayah Anang Hermansyah, yang bahkan meminta doa saat pulang kampung ke Jember beberapa waktu lalu. Anang pun juga mengatakan jika kini ia lebih menjaga kesehatannya karena ingin menyaksikan kelahiran cucu keduanya itu dan bisa melihat mereka sampai besar serta memiliki anak cucu kembali. Lantas benarkah kehamilan kedua Aurel membuat Anang ingin memiliki buah hati lagi? Selain menjadi kebahagiaan bagi keluarga besarnya, termasuk sang ayah Anang Hermansyah. Selain itu, Anang pun juga berpesan kepada putri dan menantunya itu untuk menjaga kesehatan calon cucu keduanya. Lantas benarkah wejangan Anang membuat Atta lebih protektif kepada Aurel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memiliki anak merupakan kebahagiaan yang tidak terhingga bagi pasangan di seluruh dunia. Ya, perasaan inilah yang sedang dirasakan oleh Atta dan Aurel karena kembali dianugerahi calon anak kedua mereka yang masih berada di dalam kandungan usia hampir 4 bulan. Sempat membagikan momen bahagia itu di akun media sosialnya beberapa waktu lalu, Atta dan sang mertua Anang Hermansyah pun yang ditemui di sebuah acara kembali mengungkapkan kebahagiaan itu di hadapan awak media. Alhamdulillah salah satu momen paling bahagia ya, aku tuh waktu di surprise-in aja aku kaget gitu ya, karena posisinya itu sebelum umroh kan tiba-tiba kandungannya itu ternyata udah 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum umroh pas kita cek tuh gak ada bayinya gitu. Maksudnya bukan gak ada apa. Pas tes pack tuh gak garis 2 gitu loh, gak garis 2. Masih samar-samar, oh enggak lah. Jadi si Aurel itu malah minum buat penahan apa ya. Penahan PMS supaya bisa umroh gitu ya. Nah makanya aku yang kagetnya gak percaya gitu. Ini beneran. Jadi waktu di surprise kemarin aku tuh kagetnya merindingnya minta ampun karena di Ka'bah kan mintanya Aurel mintanya anak cowok gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu karena punya Aminah tuh, punya anak cewek itu ternyata happy, kalau punya Aminah ada dua ya lebih happy gitu. Jadi nggak nyangka banget karena udah ngetes pack mulu gitu ya, tapi ternyata sejak Februari itu Aurel udah nggak datang tamu. Ternyata emang Tuhan lagi nyiapin ada hadiah ya, yang luar biasa. Hampir 4 bulan. Ya.
Ya, kebahagiaan atas kehamilan Aurel yang kedua itu diungkapkan Atta memang buah dari doa-doanya dengan sang istri saat mengunjungi Tanah Suci Mekah akhir Maret lalu. Meski begitu, rupanya kehamilan istrinya itu bukan terjadi pada saat yang melakukan umroh. Tetapi sebelum itu, atau tepatnya di bulan Februari lalu, atau bertepatan dengan bulan lahirnya putri pertamanya Aminah Hananur Atta yang lahir di tanggal cantik 22 Februari 2022. Lantas benarkah Atta tidak melakukan program kehamilan untuk anak keduanya itu? Atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah kebobolan. Oh enggak program, ini natural, benar-benar. Berarti kebobolan ini. Enggak ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar. Karena kan pengennya dari dulu tuh, kalau nanti terakhir pengennya punya anak kembar. Tapi ini enggak program, enggak apa ya, memang kebobolan. Kehamilan Aurel yang kedua ini diungkapkan Atta memang sengaja disembunyikan terlebih dahulu karena mengkhawatirkan satu dan lain hal, termasuk diantaranya adalah pamali. Pamali sendiri merupakan serapan dari bahasa Sunda yang artinya adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda karena bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati dan melakukan sesuatu dengan waktu dan tempatnya. Karena udah tahan ini nggak mau umumin, jadi kalau ngelihat reaksi pipi bunda mimi itu udah biasa karena udah tahu dari kemarin gitu. Cuman kita tahan ini sampai udah 3 bulan, hampir 4 bulan baru, karena kan kita takut nanti ada pamali lah yang ngomong, ada inilah, ada itulah. Jadi kita emang tahan hampir 4 bulan baru kita. Sementara itu, kehamilan Aurel pun disambut bahagia oleh sang ayah Anang Hermansyah. Lantas pesan apakah yang diberikan oleh Anang? Dan benarkah kehamilan anaknya itu membuat Anang pun berencana untuk kembali menambah momongan? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Ya, meski sempat menyembunyikan kabar kehamilan anak keduanya kepada publik, pasangan Atta dan Aurel rupanya sudah membocorkan kabar bahagia ini kepada keluarga besar mereka. Bahkan Anang pun sampai meminta doa dari pesantren milik orang tuanya di tanah kelahirannya di Jember, Jawa Timur saat momen pulang kampung hari raya Lebaran kemarin. Lantas, bagaimanakah kebahagiaan Anang saat mengetahui kehamilan anak sulungnya itu? Dan benarkah saking bahagianya Anang, ia pun lebih menjaga kesehatannya karena ingin menyaksikan kelahiran cucu keduanya itu dan bisa melihat mereka sampai besar dan memiliki anak cucu kembali? Terus terang aku mendoakan terus. Sebenarnya dari kalian yang belum tahu, aku gak tahu duluan, aku udah mendoakan terus supaya benar-benar sehat. Karena pertaruhan orang melahirkan itu benar-benar pertaruhan yang cukup berat, ya. Dan itu juga buat suaminya, pasti juga buat Atta gak gampang, gitu ya. Aku mendoakan terus sama bunda kemarin, kita mendoakan terus. Sampai kita di pesantren di Jember, di pesantren besar kita, aku minta doa sama teman-teman di sana supaya benar-benar Aurel nanti di kelahiran yang kedua bisa lancar. Dan pasti kita bangga semua lagi menunggu cucu yang kedua ini. Ya, sangat. Jadi aku yang tertrigger adalah aku ingin tahu gimana dia nanti pada saat benar-benar mengerti bahwa dia punya kakek kayak begini. Itu reminder itu yang aku butuhkan gitu. Iya, tua banget, beneran tua banget. Aku gak nyangka bahwa aku tuh tua banget, tapi aku masih merasakan karena aku aktif ya. Iya, masih oke-oke aja gitu. Tapi padahal Asanti tuh udah
sering memperingatin bahwa jaga makan, harus sering ngecek. Ini kayak besok aku mau ngecek satu badan lagi habis liburan ini, suruh cek, sering suruh cek. Karena gak mau dia terlambat untuk tahu bahwa aku punya penyakit yang nanti bisa membahayakan di umur 60 gitu. Jadi dia jaga banget. Aurel apalagi itu sering ngomelin aku kalau aku makan sembarangan, paling ngomel dia. Sementara itu, kehamilan anak sulungnya itu pun seperti menjadi sebuah trigger bagi Anang untuk kembali menambah momongan. Lantas, bagaimanakah reaksi Ashanti terkait hal itu? Benarkah dalam waktu dekat, Anang dan Ashanti pun berencana untuk melakukan program kehamilan? Aku masih muda, apa gak nyusul juga satu lagi gitu. Aku udah ngomong. Iya, aku benar ngomong bahwa ayolah nambah satu lagi. Dibilang ini memang benar-benar masih gak mau kalah sama gue tuh. Tapi emang aku juga udah ngomong, Bun, satu lagi aja. Gua mau, kata Bun Awi, yaudah. Sementara itu, kebahagiaan keluarga besar Anang Hermansyah akan kehadiran cucu keduanya itu menjadi sukacita yang amat mendalam. Lantas, wejangan apa yang diberikan oleh Anang untuk cucu keduanya? Dan benarkah pula wejangan ayah mertuanya itu membuat Atta lebih protektif untuk menjaga kehamilan Aurel? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, kehamilan kedua Aurel tentulah sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga bagi keluarga besarnya. Termasuk juga bagi sang ayah, Anang Hermansyah. Meski begitu, rupanya ada wejangan yang diberikan oleh Anang kepada anak dan juga menantunya Atta Halilintar dalam menyambut cucu keduanya itu. Lantas, wejangan apa yang diberikan oleh Anang? Dan benarkah wejangan ayah mertuanya itu membuat Atta pun lebih protektif untuk menjaga kehamilan Aurel? Jadi setelah aku tahu dia hamil, sekarang dia lebih banyaknya di rumah ya. Jadi lebih banyaknya tiduran. Ini suka sekarang juga ini kan bundanya baru pulang, ketemu bundanya, main-main di sana. Emang lebih sekarang lebih banyak goler-goler sih. Jadi dia kalau kerja juga yang sejam-sejaman, sejam setengah. Malah dia memang udah nggak tahu ya udah moodnya akhir-akhir ini dia lebih suka nge-live di rumah. Gak mau dia syuting keluar atau apa, gak mau. Kecuali ya kita nemenin Amina misalnya ke dokter, apa nemenin. Ya akhir-akhir ini malah nemenin USG gitu ya, USG cek dokter gitu yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu karena kita memang waktu itu nunggu banget gitu sampai hampir 4 bulan ini. Buat aku dua-duanya sama, rezekinya sama kok, insya Allah gak ada masalah. Happy-happy aja aku, karena cucu itu luar biasa buat aku. Sampai hari ini semangat begini gara-gara Damina soalnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.